yaitu laban binatang yang berpasangan. Min ad-da'nisnain, yaitu dari kambing biri-biri sepasan. Zakar wa unsa, jantan dan betina. Jadi ya, jadi. Wa min al-ma'zisnain, dan dari kambing, kambing biasa ataupun kambing kampung ah, isnain, dua ataupun sepasan, jantan dan betina. Kul katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang Arab yang menharam dan menhalal ikut susu kehati. Az-zakaraini harrama amil unsayain, apakah dua jantan yang diharamkan atau dua yang betina? Amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain, ataukah yang digantung ataupun yang menantung oleh dua betinanya? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin, beritahukanlah saya berdasarkan ilmu jika kamu benar-benar orang, jika kamu benar-benar orang yang benar dalam penharaman mereka, dalam penharaman kamu. Makna dia apa sekali lagi? Kita tahu orang-orang Arab dia mengharamkan ataupun mengagihkan binatang ternakan, dan mengharam dan menghalal ikut suka hati. Jadi orang Arab bila datang berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diwakili oleh seseorang nama dia Malik bin Auf. Malik bin Auf, dia kata, ya Muhammad, kamu telah mengharamkan binatang-binatang yang menhalalkan binatang-binatang yang nenek moyang kami turun menurun mengharamkannya. Macam mana ni? Dia kata, dari dulu lagi nenek moyang kami mengharamkan binatang-binatang itu. Binatang-binatang itu yang kita sebut sebelum ni berapa kali? Bahira, Saibah, Wasilah, Ham, dan ada dalam surah Al-Maidah. Macam mana? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, mai kita berbincang belahan-belahan. Bahasa siapa binatang-binatang itu diharamkan? Dia kata apa? Samaniyata azwaj, yaitu 8 pasangan binatang ternakan itu seluruhannya 8. 8 apa? 8 binatang yang berpasangan. Kambing, kambing, biri-biri, jantan dan betina. Dan kambing biasa, jantan dan betina. Dan daripada unta, jantan, saya lagi akan datang nah, ayat seterusnya. Unta, jantan dan betina jadi 6. Dan lembu, jantan dan betina jadi 8. Jadi dia nak kata apa? Binatang-binatang itu sama ada jantan atau betina. Kalau kamu mengharamkan yang jantan, ataupun yang jantan itu haram kerana ia jantan, maka wajar kamu mengharamkan semua binatang yang sejenis, yang jantan. Dan kalau sebab penharamannya ialah binatang itu menjadi betina, maka wajarlah semua binatang-binatang yang betina itu diharamkan. Kalau sebab penharamannya ia digantung ataupun dia menjadi gantunan, gantunan, menantung. Kalau sebab penharamannya ia menandung ataupun menjadi binatang itu menjadi dalam perut ataupun menjadi kandunan bagi binatang-binatang, maka wajar tiap-tiap kandunan diharamkan. Sekali lagi, wahida-wahida. Di sini ayat itu dia kata apa? Samaniyata azwaj min ad-da'nisnai. Dia kata Allah menciptakan bagi kamu 8 binatang yang berpasangan. Dan 8 berpasangan itu daripada kambing, kambing, biri-biri, jantan dan betina. Kambing biasa, jantan dan betina 4. Dan daripada unta, jantan dan betina jadi 6. Dan daripada lembu, jantan dan betina jadi 8. Dan Allah menhalalkan 8-8 binatang itu. Bagi siapa kamu wahai orang-orang Arab mengharamkan sebahagiannya? Kalau penharaman itu dengan sebab ia menjadi jantan, maka kamu wajar mengharamkan semua binatang-binatang yang jantan.
Kalau sebab penharamannya ia menjadi betina, maka kamu wajar mengharamkan semua binatang yang menjadi betina. Kalau sebab penharamannya amma ijtamalat alaihi arhamul unsayain, kalau sebab ia diharamkan pernah ia digandung oleh binatang-binatang tertentu, maka wajar setiap binatang-binatang yang menjadi kandungan binatang lain diharamkan. Maksud dia apa? Dia kata, kamu wahai orang-orang Arab memilih setengah binatang jantan dan diharamkan. Kalau kamu betul-betul mengharamkannya kerana dia jantan, maka wajar haramkan semua jantan, jangan pilih-pilih. Kalau sebab pengharamannya jadi betina, kamu juga memilih binatang-binatang tertentu yang keempat, yang kelima, yang ketujuh mengharamkannya. Jadi kalau sebab pengharamannya kerana dia betina, maka wajar semua binatang betina diharamkan. Dan kamu memilih setengah kandungan binatang untuk diharamkan, kalau sebab pengharamannya ia menjadi kandungan bagi binatang ataupun binatang, maka wajar semua binatang-binatang kandungan itu haram. Maksud dia apa sini? Di sini Allah Subhanahu wa taala dia kata, kamu mengharamkan sebagian binatang tu, saya kamu menadakannya, tak ada ilmu langsung. Kalau diharamkan binatang-binatang yang kamu diharamkan tu, diharamkan dengan sebab jantina dia, dengan sebab dia jantan, maka wajar semua binatang jantan diharam. Kalau kamu mengharamkannya kerana dia betina, maka wajar semua binatang diharam. Jangan duduk memilih anak yang keempat, anak yang kelima, anak yang ketujuh. Siapa duduk memilih? Haram semua sekali. Jadi maksud dua ayat itu dia kata, apa Allah menciptakan laban binatang yang berbasanan itu untuk digunakan, untuk mendapat manfaat daripada binatang itu. Dan dia kata apa? Tak ada satu sebab pun yang boleh menjadikan binatang itu diharam. Oleh itu sendiri dia kata apa? Min ad-da'ni isnain wa min al-ma'zi isnain. Kul az-zakaraini harrama amil unsayain. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, apakah dua jantannya yang diharamkan atau dua betina? Maksud dia apa sini? Kalau diharamkan oleh kerana dia jantan, jadi jangan tuduk memilih binatang tertentu yang jantan untuk diharamkan. Haramkan semua. Kalau binatang itu diharamkan oleh kerana dia betina, jangan tuduk memilih binatang-binatang tertentu untuk diharamkannya. Haramkan semua binatang yang betina. Amma ijtamalat alaihi arhamul unsayain. Ataupun binatang itu diharam oleh kerana ia menjadi kandungan binatang-binatang yang kamu sudah mengharamkannya. Kalau macam tu, haramkan semua kandungan. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Beritahukanlah saya ataupun khabarkan saya berdasarkan ilmu pengetahuan. Bagaimana, kenapa kamu mengharamkan binatang-binatang itu? Jika kamu benar dalam dakwaan kamu, binatang-binatang itu haram. Ayat seterusnya sama makna juga. Wa minal iblisnain wa minal baqarisnain. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain amma ijtamalat alaihi arhamul unsayain. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل دانداري أنت إثنين سباسان. ومن البقر dan dari lembu isnain sebasan. Kul katakanlah, az-zakaraini apakah yang jantan harrama yang diharamkan oleh Allah am atau al-unsayain dua yang betina amma ataukah ishtamalat yang menandun alaihi atasnya arham rahim
الأنثيين دوّا يمبتنا أم أباك كنتم كمسكليان أدلا شهداء أورانيان حاضرين منياكسيكن إذ كتك وصاكم الله الله تلاه منتبكن كبداكم بهذا dengan ini faman maka siapakah azlamu yang lebih zalim mimman daripada orang yang iftara menada-adakan ala Allah terhadap Allah kaziba kudustaan liyudilla untuk menyesatkan annasa manusia bighairi tanpa ilm bentahuan Inna sesungguhnya Allah la tidak yahdi memberi petunjuk al-qaum qaum az-zalimin orang-orang yang zalim. Wa min al-ibil isnain. Masih lagi sambungan ayat yang sebelumnya dan makna sama juga. Dan dia kata Allah menciptakan daripada unta ataupun Allah menciptakan unta berpasangan jantan dan betina. Wa min al-baqar isnain dan lembu jantan sepasang jantan dan betina kul az-zakaraini harrama am al-unsayain katakanlah apakah dua jantan yang diharamkan oleh Allah atau dua betina amma ishtamalat alayhi arhamul unsayain atau yang menjadi kandungan dua betinanya أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أبقى كم حاضر menjadi saksi ketika Allah menetapkan hukum-hukum itu kepada kamu فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah ليضل الناس بغير علم untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu pengetahuan innallaha la yahdil qaumaz zalimin sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kesimpulan dua ayat itu Allah Subhanahu wa taala dia nak berdebat dengan orang-orang Arab berdasarkan hujjah aqliyah berdasarkan akal fikiran. Dia kata kesimpulan dua ayat tu dia kata apa? Dia kata kalau ada sesuatu yang haram mesti ada sebab pengharamannya. Kalau kamu menatakan binatang tu haram oleh kerana jantina dia, oleh kerana dia jantan, maka tiap-tiap binatang yang jantan wajar diharamkan. Jangan kamu duduk memilih-milih. Haram kerana dia jantan, jadi semua diharamkan kerana jantan. Kalau sebab pengharamannya ia menjadi betina, maka tiap-tiap binatang yang betina wajar juga diharamkan. Tak boleh duduk memilih-milih. Kalau dia sebab pengharaman binatang itu ia menjadi kandungan bagi binatang yang lain, maka wajar tiap-tiap binatang yang menjadi kandungan dan tak ada binatang yang selain daripada itu jadi haram. Maksud dia apa? Dia kata tak ada sebab untuk binatang-binatang itu diharamkan. Kamu hanya menada-adakan dustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sini pun Allah Subhanahu wa taala dia nak memberikan orang Arab. Dia kata am kuntum syuhada iz wasaakum Allah bihaja? Apakah kamu hadir menyaksikan ketika Allah menetapkan hukum-hukum itu kepada kamu? Dari mana kamu membuat hukum itu? Daripada mana kamu menetap hukum macam ni? Binatang yang keempat diharamkan. Unta yang melahirkan 10 kali di menjadi larangan. Menjadi larangan tak boleh ditunggangi, tak boleh simpilih, tak boleh kacau. Daripada mana kamu menetap hukum-hukum tu? Apakah pernah diutuskan kepada kamu seorang Nabi yang menetapkan hukum-hukum kepada kamu? Kamu sendiri kata, wahai orang-orang Arab, kami orang ummi, orang yang tidak berilmu, tak pernah diutuskan kepada kami nabi-nabi. Jadi daripada mana kamu menetap hukum-hukum yang macam ni? Am kuntum syuhada iz wassakum Allahu bihaja? Apakah kamu hadir? Apakah kamu menyaksi ketika Allah
menetapkan hukum-hukum itu kepada kamu? Sudah tentu tak ada. Tak pernah diutuskan kepada kamu seorang nabi pun. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziba, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dustaan kemudian ia menantarkannya kepada Allah? Sebab apa? Orang-orang Arab dia kata apa? Dia kata Allah yang menetapkan hukum-hukum itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sini dia kata tidak ada siapa yang lebih zalim daripada orang yang merika-rikakan ataupun yang mengada-adakan sesuatu dalam agama dan ia menantarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan dengan ayat ini siapa? Dia merangkumi siapapun yang mengada-adakan ataupun merikakan sesuatu dalam agama. Tapi dia merangkumi yang pertama ataupun orang yang pertama termasuk bawah ayat ini, seorang Arab nama dia Amru bin Luhai. Amru bin Luhai bin Qam'ah. Amru bin Luhai itu dia orang yang pertama yang merika-rikakan hukum itu. Dia orang yang pertama, awal man sayyaba sa'ibah, awal man wassala al-wasilah, wa awal man hamal hami. Maksud dia apa? Amru bin Luhai itu dia orang yang pertama yang mengharamkan binatang itu, yang merikakan hukum-hukum yang berkaitan dengan binatang itu. Dan dia juga orang yang pertama menyembah berhala. Amru bin Luhai, nama dia Amru bin Luhai bin Qam'ah, dan ia merupakan seorang Arab dulu, merupakan dia seorang ketua. Dan dia orang yang pertama mengadakan ibadatul asnam. Dia orang yang pertama menyembah berhala dan menyuruh orang-orang Arab supaya dia menyembah berhala. Dan Nabi SAW pernah bersabda minyak-minyak, dia kata ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qusbahu finnar. Kata Nabi SAW dalam hadis, atau kama qala, dia kata aku pernah melihat mimpi Amr bin Luhai itu dalam syurga, dalam api neraka, dia sedang menghirikkan perut dia, usus dalaman dia dalam api neraka. Kerana apa? Kerana dia orang yang pertama menyembah berhala dan menyuruh orang-orang Arab lain menyembah berhala. Dan ceritanya bila satu hari dalam berantauan dia, dia melalui satu kaum yang sedang menyembah berhala. Orang Arab sebelum tu ikut agama Nabi Ismail elok, ikut agama nenek ataupun tok mereka Nabi Ismail alaihi salam elok, tak ada masalah pun. Amr bin Luhai itu pada suatu hari ketika dalam berantauannya, dia melalui suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Lalu dia bertanya kepada kaum itu, ni apa? Dia kata ni Tuhan bagi kami. Kalau kita kuburan, kita memohon daripadanya dia memberi makanan. Kalau kita melanda kemarau, kami memohon kepadanya dia menurunkan hujan. Lalu dia memohon daripada mereka supaya memberikannya satu, supaya dia membawanya balik ke Makkah. Dan dia merupakan pada waktu itu dia ketua. Dia ketua dan terpengaruh. Lalu dia bila dia membawa berhala itu, dia letakkannya di Makkah, di Kaabah, dan dia menyuruh orang-orang Quraisy supaya mereka sembah ataupun menyembahnya. Dari situ datangnya ataupun bersambung ibadatul asnam di kalangan orang-orang Arab. Di kalangan orang Arab. Tapi asnam tu ataupun berhala tu ada lagi sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum disembah lagi sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Tapi dia masuk ataupun orang-orang Arab mula menyembah berhala-berhala zaman ataupun era Amr bin Luhai, ataupun waktu Amr bin Luhai itu menjadi seorang pemimpin di Makkah. Bila dia membawa berhala itu balik ke Makkah dan letaknya di Kaabah dan suruh orang Arab menyembahnya, maka dia menjadi ataupun turun menurun dan orang-orang Arab duduk menyembah berhala. Dan dia orang yang pertama juga yang merika-rikakan binatang-binatang ataupun merikakan hukum-hukum berkaitan dengan binatang itu. Jadi faman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziba, dia merangkumi semua orang yang melakukan perbuatan ataupun yang mengadakan sesuatu ataupun merikakan sesuatu dalam agama. Dan dia ataupun orang yang pertama masuk dalam ataupun bawa ayat itu ialah Amru bin
لحي بن قمعة. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu, dia kata aku melihat Amr bin Luhai itu dalam api neraka sedang menghirikkan usus perut dalaman dia dalam api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kepada sahabatnya, ada seorang sahabat yang ada, dia kata Amr bin Luhai itu sama sebiji macam kamu, rupa dia macam kamu. Orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Amr, dia kata Rasulullah jangan macam tu, aku takut kerana saya sama dengan dia, aku pun kena habuan saya daripada api neraka, wal'iyazu billah. Dia kata tak, anta rajul mu'min, kamu seorang yang beriman, baras rupa kamu dengan dia tu tidak menjadi masalah. Sebab apa? Anta rajul mu'min. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziba liyudilla nasa bighayri ilm, untuk menesakkan manusia tanpa ilmu pengetahuan. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Kul, katakanlah, la, tidak, ajidu, aku mendapatkan, fima, di dalam, ma, abayan, uhiya, diwahyukan, ilayya, kepadaku, muharraman, suatu yang haram, ala, atas, ta'im, orang yang makan, yat'amuh, yang memakannya, illa kishwali an yakuna rubba maitatan bangkai atau daman darah masfuhan yamnalir atau lahma dagin khinzir babi fa innahu maka sesungguhnya ia rijis kotor أو أتوا فسقا كفسقا أهلا دسمبله لغير الله أنتو سلين الله به بدنيا فمن مكسيابيا أضطر تربكسا غير تدا باغ كنيا ولا دان تدا عاد melebihi ataupun melampaui batas, fa inna maka sesungguhnya rabbaka Tuhan kamu ghafur maha ampun rahim lagi maha penyayang. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, katakanlah ya Muhammad. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Quraisy, semua binatang-binatang itu tak diharamkan, semua binatang-binatang yang kamu duduk haramkan tu langsung tak haram. Lalu orang Arab bertanya dia, jadi kalau semua binatang tu tak haram, apa yang haram? Lalu Al-Quran dia kata, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, aku tidak memperolehi sesuatu pun, atau aku tidak memperolehi dalam wahyu yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu pun yang diharamkan kepada orang yang hendak memakannya, kecuali maita bangkai, atau daman masfuhan, darah yang menalir, atau lahma khinzir, atau daging babi. Sebut daging sini apa? Sebab dia kata sembelih tak sembelih haram, maita tu bangkai tu tak sembelih jadi haram. Tapi lahma khinzir sini dia sebut lahma daging, dia nak apa-apa, sembelih tak sembelih tetap dagingnya haram. Kalau yang lainnya dia kata maita terus, maitah tu kalau tak menjadi bangkai, haram.
خنزير سمبلي تأتي سمبلي تتاب حرام داجينيا حرام oleh itu bila tanya orang punya orang tun orang yang tak tahu dia kata apa halal bahasa apa halal saya simple dia kata apa sini daging dia tetap haram simple tak simple itu lain tetap haram au lahma khinzir fa innahu rijsun maka sesungguhnya ia suatu yang kotor au fiskan uhilla li ghairillahi bih dan binatang-binatang yang disimple atas nama selain nama Allah فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ maka barang siapa yang terpaksa memakan binatang-binatang yang diharamkan itu tetapi ia tidak kenyang dan tidak melampaui batas maka sesungguhnya Tuhanmu maha berampun lagi maha penyayang makna ayat sekali lagi قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه كاتك الله يا محمد aku tidak berolehi aku tidak mendapatkan ataupun aku tidak memperolehi dalam Quran yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram kepada orang yang hendak memakannya illa an yakuna kecuali ia menjadi maita bangkai daman masfuhan darah yang menalir au lahma khinzir atau daging babi au binatang-binatang yang disembelih atas nama selain daripada nama Allah jadi kalau macam ni ada binatang-binatang lain banyak yang diharamkan sini kalau ikut ayat tu dia kata apa kata ya, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang Arab tidak ada apa-apa yang haram dalam Quran yang telah diwahyukan kepadaku melainkan benda-benda yang disebut dalam ayat ini yaitu apa bangkai darah yang menalir lahm khinzir atau binatang yang disembelih atas nama yang bukan nama Allah macam mana ayat yang kita baca dalam surah Al-Ma'idah حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَانِقَةِ binatang yang tersyekik وَالْمَوْقُوزَ yang dibukul sampai mati وَالْمُتَرَدِّيَ yang jatuh dari tempat tinggi وَالْنَطِيحَ yang ditanduk oleh binatang lain وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ dan binatang-binatang yang dibaham oleh binatang buas jadi semua macam mana? Sini dia hanya sebut beberapa benda saja empat saja yang haram bangkai darah yang menalir daging babi dan binatang yang sembelih selain daripada nama Allah berdasarkan ayat-ayat itu ada setengah ulama dia kata binatang itu saja yang diharamkan dan jenis-jenis binatang yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah semuanya termasuk bawa Al-Ma'idah semuanya termasuk bawa bangkai jenis-jenis binatang yang disebut dalam surah Al-Ma'idah iaitu Al-Munkhaniqa yang disyekat sampai mati Al-Mawquza yang dibukul sampai mati Al-Mutaraddiyah yang jatuh dari tempat tinggi Al-Natiha yang tanduk oleh binatang lain sampai mati semuanya itu termasuk bawa Ma'idah termasuk bawa Ma'idah selain daripada itu tak ada binatang yang diharamkan berdasarkan firman Allah قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا katakanlah ya Muhammad aku tidak memperoleh sesuatu yang diharamkan kepada orang yang hendak memakannya kecuali yang disebutkan di sini dan yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah semuanya termasuk bawa bangkai selain daripada itu tak ada yang diharamkan dan ni pendapat siapa pendapat Sayyidah Aisyah pendapat Ibn Umar pendapat Ibn Abbas dia kata berdasarkan ayat tu semua binatang lain halal dan bila mereka ditanya mengenai nama-nama binatang lain jenis-jenis binatang lain mereka akan baca ayat tu dia kata Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada nabinya katakanlah kepada orang Arab tu tak ada yang diharamkan melainkan apa yang disebutkan saja dalam Al-Quran akan tetapi ra'i Al-Jumhur Ra'i Al-Jumhur dia kata tidak ada juga binatang-binatang yang diharamkan
melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah wahida. Kalau kita baca ayat tu dia kata apa? Hanya yang diharamkan ialah yang telah diwahyukan kepadaku dalam Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran? Yang ada dalam ayat ni sahaja. Jenis-jenis binatang yang ada dalam surah Al-Ma'idah yang diharamkan, semuanya masuk bawah ayat tu, masuk bawah bangkai. Jadi oleh itu ada setengah ulama mengatakan selain daripada jenis-jenis binatang yang disebut di sini ialah halal. Dan ini pendapat Sayyidah Aisyah, Ibn Abbas dan Ibn Umar. Dan bila mereka ditanya mengenai jenis binatang ataupun nama binatang tertentu, dia kata halal. Dan mereka membaca ayat itu. Membaca ayat itu. Akan tetapi ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i dan ada jumhur al-ulama pendapat yang rajah. Dia kata ada juga jenis-jenis binatang yang telah diharamkan oleh Nabi SAW melalui sunnah. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu min as-siba', ataupun diharamkan daripada binatang-binatang buas yang mempunyai nab, mempunyai garin. Tarin. Siul ya. Wa min at-tuyur ma lahu mikhlab. Dan diharamkan di antara burung-burung yang ada kuku. Diharamkan. Hadis sahih. Dan telah disabitkan Nabi SAW telah mengharamkan al-humur al-ahliyah. Keldai-keldai, kampung. Bon telah disabitkan, diharam. Jadi maksud saya sini apa? Maksud saya sini ada Imam Syafi'i dan ada jumhur ulama. Jumhurul fuqa' dia kata ada juga binatang-binatang lain yang diharamkan selain daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, yahrumu minas siba' kulli ma lahu nab, wa yahrumu minat tayr kulli ma lahu mikhlab. Semua binatang buas yang mempunyai tarin. Okay, haram. Dan juga diharamkan di kalangan burung, tiap-tiap burung yang mempunyai mikhlab, kuku. Dan Nabi SAW telah disabitkan ataupun telah disabitkan Nabi SAW pada perang Khaybar mengharamkan al-humur al-ahliyah, keldai-keldai kampung. Diharamkan. Semua itu tak disebut dalam Al-Quran. Dan kita tahu Nabi SAW, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ada setengah binatang-binatang lain yang diharamkan oleh Nabi SAW selain daripada binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan secara amnia ikut mazhab Imam Syafi'i. Ikut mazhab Imam Syafi'i. Tiap-tiap binatang selain daripada binatang yang disebut dalam Al-Quran, selain daripada binatang yang diharamkan melalui hadis yang kita sebut tadi, Imam Syafi'i dia kata apa? Al-asli inda Syafi'i, tiap-tiap binatang yang kita suruh ataupun yundab qatluhu, yang sunnat membunuhnya, dan tiap-tiap binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya, haram. Secara amnya dasar Imam Syafi'i dia kata apa? Selain daripada binatang yang diharamkan dalam Al-Quran, selain daripada binatang yang diharamkan melalui hadis Nabi, dia kata apa? Setiap binatang yundab qatluhu, tiap-tiap binatang yang sunnah kita membunuhnya, maka haram makan. Dan tiap-tiap juga binatang yang kita larang membunuhnya pun haram makan. Dan selain daripada itu, Imam Syafi'i ikut dia kata yurja'u ila adatil Arab. Dia akan kembalikan kepada kebiasaan orang Arab. Fama istatabathu al-Arab fa huwa halal wa ma harramathu fa huwa khabis. Ataupun wa mastakzarathu fa huwa khabis. Dia kata Imam Syafi'i, dia kata selain daripada itu kita akan rujuk kepada adat budaya orang Arab. Tapi bukan sebarang orang Arab. Ada orang Arab dia makan sabu tak kira. Dia rujuk kepada orang Quraisy. Kalau mereka menganggap benda itu baik, halal, maka ia halal. Kalau mereka menganggap benda itu keji dan tak makan, dianggap haram. Dan Imam Syafi'i dia kata apa? Kerana Al-Quran Al-Karim diturunkan dengan lidah orang Quraisy, maka
selain daripada binatang, kalau kita ragu-ragukan dengan binatang tertentu, halal atau haram, kalau dia tak sebut dalam Quran tetap haram, disebutkan dalam hadis Nabi tetap haram. Kalau dia mandub ataupun yundab qatluhu, kalau dia sunat membunuhnya haram. Kalau kita dilarang daripada membunuhnya pun haram. Selain daripada itu, kita rujuk kepada orang Quraisy, orang Arab. Kalau istatabatu, kalau mereka menganggapnya baik, maka kira halal. Kalau mereka menganggapnya keji, maka kira haram. Kita teruskan. Illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan, melainkan ia menjadi bangkai aw dam masfuh. Dam masfuh itu makna dia apa? Darah yang menalir. Jadi kalau darah itu tak menalir, kadang-kadang pun kita butuh daging itu masih lagi ada merahan daging, itu tak kira dam masfuh. Tak kira dam masfuh. Dam masfuh itu apa? Yang keluar daripada urat ketika nak menimpilihnya, itu yang haram. Tapi darah-darah ataupun saki-baki darah yang masih ada lagi di daging, saki-baki darah yang masih lagi ada di tulang, itu tak haram. Yang haram dam masfuh, darah yang menalir. Au damam masfuhan. Dan ada dua jenis darah yang dikishwalikan. Darah yang pertama al-kabid wa tuhal. Dan ada dua jenis bangkai yang dikishwalikan. Dua-duanya itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa daman, al-kabid wa tuhal, samak wal jarad wal kabid wa tuhal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang, dan al-kabid wa tuhal, al-kabid wa tuhal, hati dan lempah. Sebab apa samak wal jarad tu halal walaupun bangkai? Sebab laisat lahu nafsi sa'ilah, dia tidak ada darah, tak ada darah yang menalir. Dan dan kabid wa tuhal tu sebenarnya darah, tapi dam mutajammid, darah yang sudah buku, bukan menalir lagi, oleh itu haram. Kabid tu hati tu sebenarnya dia darah, tuhal tu pun lempah tu sebenarnya darah, tapi dam mutajammid, darah yang sudah keras, yang sudah buku, maka ia halal walaupun darah. Oleh itu Nabi SAW menisualikannya dalam hadisnya, uhillat lana maitatan wa daman, az-zamak wal jarad wal kabidu wat tuhal. Aw daman masfuhan aw lahma khinzir, aw lahma khinzir fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Juga di antara binatang yang diharamkan, binatang yang disebut ataupun yang disembelih dengan menggunakan nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Uhilla sini maksud dia apa? Sembelih. Asal dia macam mana? Orang Arab dulu bila dia nak sembelih binatang, dia akan cakap apa? Al-ihlal tu uhilla, asal dia min al-ihlal. Ikut Arab sikit. الإهلال تو معني أبا رفع الصوت عند الذبح, منانكر سوارا كتيكا سمبليه. أوران عرب دولو بلا دي أنا سمبليه بناتان دي أكان كان أبا بسم الله والعزة دينا نما اللات دان العزة دان منانكر سوارا. جادي سيني الله سبحانه وتعالى أبا بناتان جوغا يان دي سمبليه دينا منغونا كان نما سلين دربادا نما الله حرام. أو فسقا أهل لغير الله به, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سينبون الله سبحانه وتعالى برفمن دي أكتا ولبون بناتان بناتان تري حرام كان أكنت تبي بلا برأدى دلم كعدان ضرورات, مكا الضرورات تبيح المحظورات. ضرورات ضرورات من هاروس كان لرنان نصة قاعدة فقهية, satu kaidah, darurat-darurat menjadikan yang larang harus. Ad-darurat tubihul mahzurat, bila berada dalam keadaan darurat, maka darurat itu menjadikan benda yang dilarang harus, benda yang haram harus. Tetapi sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan dua syarat. Syarat yang pertama, jangan memakan sampai kenyang, jangan sampai belah. Alhamdulillah tak boleh.
علماء berkata ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Daruratu ikut qadar dia. Makan supaya tidak terancam. Makan ikut kadar darurat, ikut kadar perluan. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Jadi kalau tak mau makan macam mana? Kena makan. Kalau tak mau makan sampai menancam diri, dosa. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَلَا تُلْقُ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Jangan kamu mencampak diri kamu kepada kebinasaan. Jadi maksud dia sini apa? Bila berada dalam keadaan darurat, maka boleh makan. Tapi makan sekadar mana? Ikut kadar darurat, ikut kadar keperluan supaya tak terancam. وَلَا عَدْ. Dan jangan melampau. وَلَا عَدْ. Maksud dia apa? Jangan memakan benda yang haram sedangkan yang halal ada. Maksud dia apa? Dua syarat untuk menhalalkan ataupun untuk membolehkan orang memakan daripada benda yang haram, dua syarat. Syarat yang pertama, tak boleh adanya makanan yang halal. Kalau ada yang halal dan dia pergi juga ambil daripada yang haram, itu melampau batas. Dan bila dia makan ikut kadar darurat dia. Tapi barangkali Imam Malik dia kata orang tu boleh makan kenyang-kenyang, buas-buas. Sebab apa? Imam Malik dia kata ad-darura menjadikan benda tu halal. Jadi dia sekarang makan daripada benda yang halal, jadi dia boleh makan. Imam Malik dia kata kalau dalam keadaan darurat orang tu boleh makan sehingga kenyang. Sebab apa? Dia makan baginya daripada benda yang sudah dihalalkan baginya. Jadi boleh makan sampai ikut suka, kata Imam Malik. Tapi ikut al-rajah, dia boleh makan ikut kadar keperluan. Kita teruskan. Tak boleh teruskan, saya rasa. Tak apa, kita tangguhkannya ila al-usbu' al-qadim. Wallahu a'lam bis-sawab. Kita nakra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalq ajma'in sayyidina Muhammad النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك علما نافعا.